Salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys, di video kali ini saya ingin menyelamatkan kucing yang sudah dilanggar ya guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesian guys. Jadi saya ni saya nak pergi solat Jumaat, jadi saya ternampak kucing berkecici dah terlanggar. So jadi saya macam patah balik, saya tengok Allah kucing guys, saya kena angkat jugalah sebab kucing ini adalah binatang kesayangan Nabi kan. Okey guys, saya pun ahlikanlah kucing itu dan saya ingin menguburnya guys. Okey guys, salam damai, salam satu rumpun, damai itu indah. Okey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Selamat datang di Arnawan Channel 2. Okey guys, hari ini saya bertemu sahabat dari Malaysia. Boleh bang perkenalkan nama siapa? Nama Zahri ya. Bang ya, Zahri. Kelang, asal dari mana bang? Asal dari Kelang lah. Kelang. Oh Selangor lah. Menetap di Selangor lah. Okey, kampung. Kampung ni dekat Ampang lah. Oh Ampang guys. Kami ni bertemu dengan Bang Zahri ni dekat masjid ya guys. Masjid Kota Damansara. Jadi kami kampung abang dekat mana? Kampung asal saya Melaka, orang Melaka. Melaka ini tempat ni banyak bersejarah lah ni kan. Sejarah. KL dah lama lah. Oh berarti maknanya membesar di KL lah. Aslinya dari kampung lah kan. Itulah membesar di KL. Okay guys, hari ni kami bertemu dengan Bang Zahri ni. Kami bertemu dekat masjid. Jadi hari Jumaat. Jadi saya pun abang ini saya tengok ramah lah ya sapa saya. Orang Bugis ke orang Jawa. Kata orang Jawa orang mampir. Jadi ceritanya abang ni boleh cakap Jawa. Bolehlah. Abang dapat sikit-sikit boleh lah. Bahasa Jawa ni daripada mana? Itu kita pergaulan. Pergaulan ya. Satu rumpun lah. Kawan-kawan pergaulan lah. Pergaulannya. Jadi orang kata sikit-sikit tu boleh lah berbahasa Jawa pekat. Betul. Kadang-kadang kalau kata macam penat, kalau Jawa cakap wes kesel. Kalau jadi makan, abang ni mangan. Mesti abang kalau dialek bahasa Jawa ni ada yang belajar. Cenderung ke masyarakat yang ada orang Jawa lah ini ceritanya. Walaupun saya tak faham satu-satu, tapi bahasa Jawa tu kata kita serupa bahasa tu indah. Sedangkan di Malaysia pun ada bahasa Jawa yang untuk Malaysia punya. Ada. Berarti budaya-budaya Jawa. Suka dengan perkataan tu, perkataan turu. Jadi bang, penonton daripada Indonesia ni macam terharu lah ya, macam budaya Indonesia itu dilestarikan di Malaysia. Karena apa? Bahkan orang Jawa yang dah lama di Malaysia ini menjadi warga negara sini bang ya. Betul. Jadi kita kan dalam satu Islam kan, dia satu dalam agama tu universal. Betul. Lah, tak kira siapa pun. Jadi okey bang, pun saudara kita juga. Okey bang, sekarang saya nak challenge abang ni. Okay. Challenge. Ini sekarang saya akan ubah bahasa saya menjadi bahasa Jawa lah, dialek Jawa lah ya. Ngomong-ngomong Jawa sih. Ya, insyaAllah. Jadi okey. Piye kabar Mas? Waras. Mangan apa mau mangan? Mangan apa? Orang mangan lagi ya. Orang mangan meni ngeli lagi ya, utangi. Ngeli apa warak? Walah, kesel lah kerja. Kesel. Orang kesel apa tu kalau lepas wei mangan, wei suruh. Tapi semayang dulu. Iya, wes. Kita ngombe wedang ya. Ngombe wedang. Kalau ada orang Jawa cakap nasi ambeng, enak sekali. Abang peminat juga lah ni. Peminat ambeng ya. Enak nasi ambeng. Nasi ambeng ini makanan khas orang Jawa ya, betul ya. Ayam penyet semua tu memang tradisi kita lah. Pedas. Orang pedas. Jadi ceritanya bang, abang ini macam saudara mara ada daripada belah-belah Indonesia ke macam mana? Ada arwah nenek keturunan Bugis adalah. Bugis bang ya? Bugis. Bugis bukan Jawa. Tapi yang lain lah.
Yang lain tu memang ada jugalah. Buat ada daripada Indonesia jugalah ni. Kacukanlah mix. Tapi salah siap keturunan tu tak mungkin semua kita tahu lah. Ya, betul-betul bang. Betul-betul. Darah keturunan Jawa tu adalah pun. Okey bang. Okey bang, semoga abang sihat-sihat, murah rezeki. Salam barakah pada semua sahabat-sahabat Indonesia ya. Sahabat Indonesia ya. Semoga kita semua diberkati Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Okey bang, semoga hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini baik-baik saja. Apa harapan abang tentang hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini? Apa harapan abang? Harapan saya semoga berkekalan lah. Semoga bersatu hati lah. Kalau ada kekurangan sebagaimana yang berlaku di Indonesia tu, kadang-kadang ada bantuan jugalah. Malaysia pun ada bagi bantuan juga. Kerjasama kerajaan. Teamwork lah, teamwork. Kerjasama antara kerajaan dan Indonesia tu amat dihargailah. Terima kasih bang. Okay. Apa menyapa sikit untuk sahabat-sahabat Indonesia, apa yang perlu disapa? Cakap Jawa ke cakap Malaysia? Itu nak cakap Jawa pun boleh, Indonesia boleh. Pun boleh. Semoga waras-waras saya. Semoga semua sahabat-sahabat sana waras. 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 Itu saja. Okey, terima kasih bang. Okay. Semoga kita hidup kita ini dirahmati Allah, apalagi hari Jumat ini kan, hari barokah kan, hari yang penuh dengan orang-orang kesel. Senang-senang dulu. Ini termasuk anugerah juga ya, warga Malaysia boleh cakap Jawa dan kita boleh memahami kan gitu. Luar biasa, ini termasuk anugerah. Abang ini termasuk orang yang pilihan, bisa boleh cakap Jawa. Good life, good job. Ini kejap, orang nak mampir terus ya. Okey guys, saya akhiri dengan video saya. Saya akhiri dengan Nun Malukwala Miyumai Syukurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.